Hai, bertemu lagi kita kali ini bersama Cooking with Indai Bayu. Hari ini Indai Bayu mau memasak ikan goreng spesial. Resepnya mudah saja. Ini ikan yang kita sudah bersih ya. Masukkan bawang putih yang sudah ditumbuk halus. Masukkan garam. Masukkan penyedap rasa. Masukkan serbuk kari daging. Masukkan serbuk cili. Masukkan serbuk kunyit. Masukkan tepung beras. Daun kari. Dan akhir sekali, masukkan minyak masak. Kemudian kita gaulkan semua bahan-bahan tersebut. Gaul sehingga rata ya. Pastikan semua bahan-bahan dicampur dengan rata ya, supaya rasanya lebih sedap dan enak. Setelah digaul rata, kita biarkan seketika supaya semua bahan-bahan yang kita campur tadi menyerap ke dalam isi ikan. Masukkan minyak masak dan tunggu sehingga minyak panas. Kita mulai menggoreng ikannya setelah minyak panas. Masukkan satu persatu ke dalam kuali. Di sini saya menggunakan api yang sederhana ya, jangan terlalu besar, nanti ikan kita cepat hangus. Di sini saya menggunakan ikan yang diberi nama ikan sultan. Jikalau Anda tidak menggemari ikan ini, Anda boleh menggunakan ikan yang lain ya. Itu terpulang kepada individu masing-masing. Setelah berapa seketika, kita terbalikkan ikan ini ya. Terbalikkan perlahan-lahan supaya isi ikan kita tidak hancur. Nah, tengok hasilnya, cantik kan? Setelah kesemua ikan diterbalikkan, kita tunggu seketika lagi ya, supaya ikan kita betul-betul masak. Ikan kita sudah hampir masak. Setelah diterbalikkan kedua-dua belah, nampak gayanya ikan kita tetap cantik ya.
Ikan kita sudah masak dan kita angkat dan toskan. Di sini saya menggunakan bawang goreng sebagai perhiasan. Nanti kita akan taburkan di atas ikan kita ya. Ini minyak selepas kita menggoreng ikan tadi, kita pakai lagi untuk menggoreng bawang. Setelah bawang kita agak kekuningan, kita angkat dan toskan. Jangan terlalu lama untuk memasak bawang ini, nanti rasanya pahit. Akhir sekali kita taburkan bawang ke atas ikan yang telah siap dimasak tadi. Tabur seberapa banyak yang kita suka. Tara, sudah siap. Jom makan. Baiklah, sampai di sini saja untuk video kita kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih. Bye-bye.